Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Galaxy. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari G-Shock. Ini adalah G-Shock seri GS150MF8ADR dengan model jam tangan kayak gini ya. Ini simpel banget jam tangannya. Udah punya G-Shock yang termasuk salah satu jam tangan yang simpel. Mungkin seri ini juga masuk ke dalam situ ya. Karena dengan bentuk yang enggak banyak ornamen. Dialnya itu memang sedikit aja gitu ya ornamennya. Cuma di bawah itu ada displaynya, ada jamnya yang versi digital. Ini jamnya. Terus bisa diganti juga dengan bulan dan tanggal. Tuh. Layarnya emang ini ya kaca ya. Jadi layarnya yang jamnya itu kan ada dua, digitalnya itu kan kaca. Jadi kalau kelihatan gini dia bakalan mantulin cahaya gitu. Tuh. Warnanya ungu. Terus ini di atas itu juga ada harinya juga. Ada lampunya juga nih. Warnanya orange nih dia lampunya. Terus untuk fiturnya dia ada STB atau stopwatch. Ini mulai stopwatchnya nih, mouse dan reset ini. Terus ada timer juga, timer atau hitung mundur ya, WT atau wall time. Jadi kalian bisa misal kalian lagi ke negara mana, kalian tinggal aktifin aja fitur wall time nya ini. Kalian cari aja nih, inilah kode negaranya. Tuh, dia yang bawah ini adalah apa jam dari negara ini gitu. Itu ngitungnya berdasarkan ini ya, berdasarkan jam home time kalian. Alarmnya ada 1 2 3 4 5 sama ini sik. Sik ini kalau kalian aktifin, dia bakalan ada notisnya kalau ganti jam. Jadi setiap ada ganti jam dia bakalan bunyi pip gitu. Terus ini jamnya, dan buat settingnya juga kalian tinggal tekan ini aja. Tuh. Ini apa zona waktunya kalian pilih BKK aja ya. Mana ini BKK. Terus DS-nya di offin aja, formatnya 24 jam. Ini detiknya, terus ini adalah jamnya. Ini buat ngurangin ya. Ini buat ngurangin, ini buat nice-nya yang ini. Next, ini tahun, kemudian bulan, dan ada tanggalnya juga. LT-nya ada 1 sama 3. Nih, kalau sudah nanti kalian tekan ini aja. Tuh, dia bakalan setting sendiri. Dan di sini tuh, itu tuh ada indikator untuk ini ya, speed indikator ya. Jadi fungsinya misal kalian lagi naik kendaraan atau apa, kalian bisa pakai jam tangan ini. Nanti dia bakal tahu kalau ini jam berapa gitu. Jadi ada jam berapa, kecepatannya berapa, dia bisa tahu dari sini gitu. Ini strapnya tuh rada sedikit unik teman-teman. Jadi ada glitter-glitternya gitu, enggak yang hitam full. Jadi ada, memang ada glitter-glitternya juga. Di bagian ini case-nya juga sama, ada glitter-glitternya juga. Ada tulisan G-Shock Protection. Ini kacanya terbuat dari mineral ya, water resistnya 20 meter atau 20 bar. Kalian bisa pakai jam tangan ini untuk menyelam ya, atau berenang aja itu bisa banget, karena water resistnya sudah 200 meter. Ini simple, menurut saya ini jam tangan G-Shock yang paling simple. Tuh. Di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada tulisan Casio 65255 GA150MF Stainless Steel Back Japan Movement. Terus apa itu? Case Thailand buat resist 20 bar Casio. Ini jamnya buatan Thailand. Gitu. Ini fiturnya sudah di sini semua. Shock resist, magnet resist, auto light. Auto light itu ngaktifinnya kayak gini, teman-teman. Jadi itu fungsinya untuk misal kalian lagi sibuk banget, terus lagi sering lihat jam di kegelapan mungkin. Itu kalau kalian ini terus diangkat gini, dia bakalan nyala sendiri ini. Kalian aktifin ininya dulu. Sampai nanti ada tulisan LT ini. Nah, di bawah ini kan ada tulisan LT-nya ya. Tuh, jadi kalau kalian gini terus kalian angkat, dia bakalan nyala sendiri. Tuh. Tuh, ada nyala sendiri ya. Tuh, nih. Jadi kalau dipakai jamnya gini, terus tiba-tiba kalian pengen lihat jam, dia bakalan nyala. Tuh. Gitu. Nih, fiturnya. Kalau mau matiin juga, kalian tinggal tekan terus aja. Sampai tulisannya LT itu hilang. Gitu. Itu untuk fitur auto light-nya. Terus ada wall time sudah, stop resist stopwatch-nya sudah, speed indicator, ini speed indicator-nya. Oke. Okay?
gitu. Jam tangan ini ready banget di toko ya teman-teman, dengan harga Rp1.999.000. dengan dapat box kayak gini, di dalamnya nanti kalian bakal nemu kartu garansi sama manual book kayak gini. Ini kartu garansinya yang sudah pakai chip dari PT Gilang Agung Persada, dan ada boxnya juga tuh, warnanya yang hitam nanti gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan ini, langsung aja, karena ini stoknya cuma satu aja, kalian langsung aja WA di 0838-6565-8989, atau bisa langsung ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.